Assalamualaikum Bu. Ada penelpon tadi Bu. Waalaikumsalam Nak. Ibu cuma mau tahu kabar Ferdi di sana. Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sama Bapak gimana di sana? Kabar Ibu sama Bapak baik Ferdi. Ferdi jangan sering keluar rumah ya, kecuali ada hal penting. Terus kalau keluar jangan lupa pakai masker. Tadi ibu lihat berita korban COVID sekarang tambah banyak, Fer. Ibu khawatir sama kamu, Nak, apalagi di luar kota. Ya udah Bu, ibu jangan khawatir. Nyatanya tadi baik-baik aja di sini Bu. Jangan ngomong gitu, Fer. Ibu cuma khawatir aja kok. Yaudah Bu, udah dilanjut makan aja. Assalamualaikum. Yaudah, kesini aja deh, mumpung temen gue gak ada. Assalamualaikum, Fer. Waalaikumsalam, masuk aja deh. Habis dari mana lu? Biasa, habis dari luar. Gue mau cuci tangan dulu nih, di mana masih lu? Oh, yaudah, masuk aja dalam. Yaudah, gue masuk bentar ya. Yaudah, ya. Lu kok pakai masker sih, Rit? Emang ada apaan di luar sana? Emang lu gak tahu, Per? Sekarang kan masa pandemi COVID-19. Astaga, lu masih aja percaya sama begituan. COVID-19 gak ada, Rit. Nyatanya, gue bebek aja, sehat-sehat aja. Gini, Per. Gue jaga-jaga aja disuruh ibu gue, Per. Lu emang gak lihat berita di TV tuh? Udah banyak banget orang yang kena COVID, Per. Bahkan nih ya, jumlah kematian di Indonesia tidak terhitung lagi gara-gara COVID, Per. Masa lo gak takut sama COVID, Per? Mending gini deh sekarang, kalau lo keluar rumah, pakai deh masker. Apalagi masa pandemi gini. Dimanapun kita berada, Per, harus pakai masker. Dan juga sih lo, udah takut nih gue kena virus. Yaudah deh, gue ambil masker dulu ya. Yuk kita mabar yuk. Tunggu dulu, Per. Ada baiknya kita duduknya jaga jarak. Soalnya kan lagi masa pandemi. Iya juga sih. Udah deh. Ingat 4M, teman-teman. Kita harus ingat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, berapapun itu jumlahnya. Dimanapun kalian berada, entah itu di luar rumah ataupun di dalam rumah, karena COVID-19 tidak memandang nyawa siapapun.